Hai Sobat Star Hit semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Onet. Ya, kita ketemu lagi. Jadi hari ini aku lagi ada syuting buat Star Hits Boost. Jadi aku bakal nyanyi dua lagu di sini, ada lagu Natal sama lagu Jangan Biarkan dari Diana Nasution. Jadi ya ikutin aja perjalanan aku hari ini. Bakal ada kakak-kakak cantik yang datang juga nanti. Jadi ya ikutin terus. Oh ya, BTW, ini aku lagi makeup. Ya gitulah, kita lagi proses makeup. Terus di situ juga udah ada baju-bajunya. Abis makeup aku tinggal ganti baju, terus kita latihan di situ. Latihan nyanyinya aja. Ya. Ah, dua-duanya. Enggak deh, aku satu aja. Satu aja. Mending. Oh ya udah, dikebelakangin aja. Gak apa-apa, aku ke depan biar takutnya jatuh. Satunya jatuh. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a king. Let aku udah take yang lagu pertama, yang lagu Joy to the World. Nih setnya, set Natal tuh. Ih lucu banget tuh, ada topi. Gemes banget. Habis ini berarti ganti set ya? Ganti nuansa. Terus aku juga bakal ganti baju, makeupnya juga bakal ditacak. Jadi ya teman-teman ikutin terus lah, oke? Okay? Teman-teman yang mau nonton cover Joy to the World aku yang ini barusan, kalian bisa nonton di channelnya Star Hits Music karena keren, mantap. Oke, jangan lupa. Langsung abis video ini kalian langsung nonton. Oke, akhirnya selesai juga dan sekarang gilirannya Kak Agi ya. Hai. Terang orang Manado, bagaimana kalau cerita pakai bahasa Manado? Begini loh. Bagaimana dah? Terang ajak pada orang pakai bahasa Manado. Oh iya, toh? Mengerti orang. Kalau bahasa Manado sebenarnya cepat mengerti. Kalau palang-palang bacerita, kalau misalnya cepat ya orang nggak mengerti loh. Karena bahasa Manado itu nggak jauh-jauh dari bahasa Indonesia. Iya, sebenarnya misalnya nih contohnya apa ya? Kamu mau pergi kemana? Ngana mau kemana? Gitu. Sebenarnya kalau pelan-pelan itu bisa cepat ngerti. Ngana mau kemana? Cuman guys, kalau dibedain muka aku sama Anet itu tidak ada. Kalau aku tidak ada Manadonya. Kalau Anet ini Manado Minahasa ya? Minahasa. Kalau kakak? Kalau aku kan Manado tapi mix Arab gitu. Jadi ya aku orang tidak percaya kalau dibilang aku orang Manado. Manado gitu. Ya. Manado di mana? Aku di Kampung Arab. Cuman lebih seringnya di Kabupaten Bolaangmongondo. Oh, Bolaangmongondo ya. Kamu di? Aku di Tondano. Oh, Tondano. Enak banget tuh Tondano, dingin, guys. Jadi kalau kalian ke Manado harus ke Tondano. Iya, dingin. Lewati Tomohon. Itu Tomohon juga dingin. Iya. Pokoknya Tondano, Tomohon itu udah daerah dingin banget di situ. Apalagi lagi bulan-bulan Desember gini ya. Iya, apalagi kalau hujan nah sudah. Apalagi kalau misalnya tahun baru di pinggir jalan. Iya. Berapa meter? Biasanya itu banyak petasan, itu pasti setiap jalan ada petasan kalau Manado. Sama sate-sate. Yeah. Hey guys, sama aku lagi. Jadi aku masih ada di lokasi syuting dan aku lihat di situ ada kakak-kakak B-Force. Jadi kita samperin yuk. Yuk kita samperin. Kita juga mau nanya-nanya sama mereka gitu. Aku juga pengen kenalan sama kakak-kakaknya. Halo. Hai, wih tuh kakak-kakak B-Force. Aku boleh kenalan enggak? Halo. Aku mau nanya-nanya nih, boleh ya? Boleh. Teman-teman, ayo. Iya, Net udah gede ya. Cepet banget loh. Dulu
segini lah. Juga. Jadi waktu itu. Oke, aku mau nanyain apa kabar dulu dong. Baik. Baik. Sehat ya. Tapi kita kan berangkat jam 5. Iya, satunya lagi berhalangan. Iya. Udah lagi kita bukan before. Before 4 ya. Tahu-tahu lu. Ketawa lucu. Gimana nih perasaannya setelah 2 tahun vakum ya? Kok tahu kita 2 tahun vakum? Iya tahu soalnya di briefing sama. Oh iya, benar. Kenalan tuh. 2 tahun vakum ya. 2 tahun vakum itu kemarin tuh sebetulnya gara-gara penuh saudara kita, Ridwan yang hari ini nggak datang itu jorok banget sih. Apa namanya? Korea lu itu. Enggak. Maksudnya dia sempat ngalamin kecelakaan yang dia harus memang harus kayak vakum dulu. Jangan nyalain orang waktu itu ngapain ke Korea. Dia bikin boyband baru, itu juga. Terus corona disuruh pulang, comeback lo. Enggak, itu kan bridging dulu awal-awal masuk gua langsung begitu. Mau kan bridging dulu. Ya, begitu juga salah satunya. Oke, berarti ada dua alasan lah. Sebenarnya kita ada kesempatan buat balik lagi sekarang. Nah, ini aku dengar-dengar baru keluarin single ya, Kak. Betul. Baru keluarin single To Get Together Stronger. Yes. Coba nyanyiin dong, boleh ya? Coba. Boleh. Alim yang nyanyiin kita. Dia emang udah di-set mic di sini. Ayo. Together we are stronger, better. Come on, baby, take my hand. I will never let you go. We are stronger, better. Come on, baby, take my hand. I will never let you go. Oh, 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 oh. Whoa. Together, stronger, better. Oh, 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 oh. Whoa. Together, stronger. Better. Hey, tepuk tangan semuanya. Gila, keren-keren. Jago ya. Waduh, oke. Okay. Itu yang ciptain lagunya siapa? Yang ciptain kebetulan aku, tapi dilengkapin sama repartnya Malvi. Oke, berarti dua ya. Berdua. Berdua. Ya. Ciptainnya dari aku sebenarnya udah ciptain ini dari 2018 nih. Karena kita memang ada rencana comeback waktu itu. Tapi karena satu kecelakaan di pertengahan tahun, Ridwan kecelakaan beneran dan di akhir tahun Malvin ada kesempatan buat ke Korea, ya kita pasti dukung dong kalau misalnya ada kesempatan yang lebih bagus. Jadi waktu itu belum ada kesempatan, baru keluar tahun ini cuma ada sedikit revisi di repartnya Malvin aja sih. Revisi ya. Yeah. Oke. Tapi aku dengernya keren loh lagunya. Thank you. Nah, itu udah rilis kan apa? Minggu 20 itu yang tanggal berapa? 20 November. 20 November. Oke. Ini aku mau nanya nih sesuai yang Kakak suruh tadi, dulu nanya. Tapi aku penasaran, ini Kakak ketemu pertama kali gimana? Pertama kali ketemu. Gimana di Kalideres ya? Kalideres ya. Termina. Gimana? Ketemunya sebenarnya dari kita masing-masing tuh kita tergabung tuh di dalam ajang pencarian bakat pas waktu itu di Global TV namanya TNBGB, yaitu The Next Boy Girl Band. Jadi emang kita tuh solo-solo, terus akhirnya di minggu keberapa itu dijadikan grup dan sampai grand final itu akhirnya terpilih boy group sama girl group, akhirnya ditandingin. Terus pada saat itu menang boy groupnya dan didebutkan sebagai D-Force gitu. Jadi emang kita di audisinya itu sendiri-sendiri dan tergabung. Jadi emang nggak diniatin dari rumah pengen nama D-Force, enggak. Jadi melalui proses yang panjang setiap minggunya kayak. Itu yang nentuin nama D-Force-nya siapa? Ada dari judges kita ya. Ada dari juri kayak kak Nino, terus Kaninada. Iya. Kok bisa namanya D-Force? Artinya kata B-Force itu singkatan dari Boys Force, pasukan cowok-cowok. Okay. Dulu masih boys ya, sekarang udah om, udah man. Mikirnya udah ganti M-Force aja gimana? Oke, pertanyaan terakhir. Harapan 2021 satu-satu dari kapan? Bisa oleh sama Anet, iya gak sih?
Ya semoga 2021 makin banyak panggung yang bakalan kita hadirin, dan semoga kita juga bisa hadir di panggung-panggung besar juga, bisa berkolaborasi lebih banyak dengan artis-artis juga, salah satunya Anet. Terus lebih pengen lebih banyak project dengan artis-artis Indonesia ya. Iya, betul. Udah sih itu aja. Sama gitu. Sama. Semoga corona cepat gone, cepat pergi, disappear. Itu kayaknya keinginan setiap orang. Iya, karena kalau itu aja menghilang, otomatis kita untuk promo atau segala macam panggung-panggung itu potensinya besar. Hopefully lah, semoga cepat membaik. Iya, intinya kita berharap kita semua sehat lah. Before sehat, Anet sehat, tim dari Starhit semua sehat, supaya kita bisa tetap memberikan karya-karya terbaik untuk Indonesia. Yeay. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Ntar syuting juga di sini. Lagu barunya apa? Lagu baru. Oh, lagu baru. Siap. Thank you. Terima kasih. See you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Kalian masih sama saya. Jadi sobat Star Hits, di sini sudah ada kakak-kakak cantik yang menemani aku. Hai. Mantap. Hai. Di sini ada Kolovia, ada Kage. Yes. Tuh. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. By the way, tar dulu. Aku tuh sekarang ini emang lagi favorit banget lagu kalian berdua loh. Oh, congratulations ini, dong. Congratulations juga. Aku tuh sering banget dengerin lagu mereka berdua. Satu pinjam peluk, kayak satu lagi. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Itu ciptaan sendiri loh. Proud of you. Keren. Jadi siapa yang mau nanya? Oh, aku dulu ya. Ini temanya putih-putih. Kita sebenarnya enggak janjian. Putih dan kebetulan bagus juga ya fotonya. Putih juga ya jadi. Foto-foto di sini juga harusnya itu ada lighting di situ biar keren. Tadi udah ada lighting sebenarnya dari luar jendela. Makanya tadi kelihatan estetik banget. Iya, estetik. Aku mau nanya nyanyi lagu apa nanti Kakak? Ini ya. Iya, hanya cinta yang bisa. Jadi gue. Jadi di situ ya. Gimana sih kita bisa sih? Oh iya, di ruangan situ. Apa-apa hanya cinta yang bisa. Hanya cinta yang bisa. Jadi kan itu dinyanyikan sama Agnes Mo sama Titi DJ. Gitu. Jadi kita enggak bersuara. Oke. Oh my god, keren banget. Kamu sendiri nyanyi apa? Aku tadi nyanyi Joy to the World sama Jangan Biarkan. Jangan Biarkan. Diana Nasution. Oh iya, itu bagus tuh. Kenapa kita jawab bareng-bareng? Satu, dua, tiga. Dipilihin sama tim dari ya sama tim music, tim sama music studies nih kan. Berarti tapi emang udah tahu lagunya. Kalau aku sih karena aku angkatan lama ya, jadi aku tahu sih ya gitu ya. Kalau aku sebenarnya pernah nyanyi ini juga, cuman kan kita bertiga jadi dibagi gitu. Nah, makanya aku enggak begitu terlalu hafal, cuman udah tahu lagunya tapi udah dihafalin sih tadi di perjalanan ya, dan kita juga sudah latihan. Sudah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan. Nah, ini kan udah mau akhir tahun, udah akhir tahun sih. Ya udah mau tahun baru lah. Kakak nanti liburan kemana? Kayaknya aku pulang Manado. Oh, pulang balik Manado. Iya. Kakak, sama aku pulang Banjarmasin. Aku pulang ke Banjarmasin. Pulang Banjarmasin. Oh, berarti pulang kamu semua ya? Aku sendiri pulang. Aku sendiri nggak pulang. Ya udah lah ya, sabar. Gampang. Titip salam aja mana? Iya. Titip mata. Berarti pulang ke kampung masing-masing. Enggak pulang masing-masing. Cuman kamu kenapa enggak pulang promo atau enggak tahu? Kata mama promo aku tadi udah tanya sama kamu kok. Kenapa mbakku yang tahu, aku sendiri enggak tahu ya. Biasanya yang ngurusin nih begitu ya. Terus terakhir nih, harapan di tahun next year ini 2021. Coba dulu. Pastinya ya semoga lebih membaik bumi ini ya, dan terbebas dari COVID, dan kita juga udah bisa bernyanyi di depan umum. Kalau misalnya
bertemu dengan banyak orang lagi ya kan, karena memang beda vibes-nya gitu, dan ya lebih bebas lah dari tahun sebelumnya. Tentunya bebas bukan dalam artian negatif, tapi dalam artian positif. Ya, ya, ya. KG gimana nih? Yang pastinya harapannya ya kurang lebih sama lah ya, Indonesia menjadi lebih baik lagi keadaannya juga situasinya. Itu kayaknya keinginan semua orang deh. Itu kayak gitu dulu deh. Ya gitu dulu aja deh. Terus seperti doa aku yang tadi kita dengar di dalam ya, semoga orang-orang mau jadi kaya raya sama Indonesia. Satu amin dan gak perlu susah lagi. Ajar gitu. Berarti begitu. Berarti begitu. Kamu apa harapannya? Aku harapannya ya sama juga. Ya, semoga bumi bisa cepat membaik ya, di keadaan the world. Feel the world gitu kan. Jadi ya semuanya kita udah bisa ya, tapi kayaknya tahun depan masih pakai masker itu yeah, normal pasti. Masih ada ya. Terus ya paling semoga bisa jalan-jalan dengan aman aja lah gitu. Guys, kita sekarang mau foto-foto dulu. Tapi sebelumnya aku mau makasih banyak dulu buat kakak-kakak. Makasih, Anen. Udah ada di, udah ditonton. Makasih juga buat diriku sendiri. Sudah ada di YouTube-nya Star Kids. Iya, dan ya makasih juga teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga. Dan jangan lupa nonton cover kita di Star Kids Music. Yes. Thank you guys. Bye-bye.